A day in my life jadi pekerja kantoran. Siang ini aku mau berangkat kerja menggunakan kijang kesayanganku. Loh, kok gak bisa dibuka ya? Oh iya, ini kan mobil tetangga aku. Akhirnya aku memilih untuk berjalan kaki saja. Aku masuk kantor biasanya jam 8 pagi. Ternyata hari ini sudah jam 11 siang. Daripada capek-capek ke kantor, aku memilih pulang saja. Di jalan pulang, ternyata hari sudah hujan. Untungnya aku selalu membawa payungnya Sarimin, si topeng monyet. Sesampai di rumah, aku ditelepon HRD. Katanya aku sudah dipecat karena keseringan bolos. Aku kaget dan sedih karena tidak ada pemasukan lagi. Lalu muncullah ide di ubun-ubunku untuk membobol rumah tetanggaku yang sepertinya lagi kosong. Aku langsung memakai seragam kura-kura ninja. Kulihat orang di sekitar agar aku tidak ketahuan. Tanpa pikir pendek, aku bergegas masuk dari jendela. Ternyata jendelanya tidak dikunci. Tiba-tiba dari dalam kamar keluarlah pemilik rumah. Loh, ini kan suamiku. Aku langsung kaget karena ternyata ini rumahku, bukan rumah tetanggaku. Aduh, aku langsung kabur terbirit-birit. Karena gagal jadi maling, aku memilih untuk bermain takraw saja. Akhirnya aku menang, yeay. Karena sudah selesai bermain, aku lalu minum menggunakan kendi zaman Wiro Sableng.